Sinopsis buku harian seorang istri tanggal 11 Januari hari ini. Pada saat itu Fajar dan Cornelia sedang berada di sekitar danau tempat kenangan mereka berdua. Tanpa diduga Tony melihat Cornelia dan berusaha mencari celah untuk membawanya pergi bersamanya. Tony pun berhasil membawa Cornelia saat itu. Nadia, kamu lemah banget, Kak. Pasa dan Lula saat itu melihat Cornelia yang sedang diganggu oleh Tony dan segera membantunya. Cornelia terlihat hampir terjatuh ke jurang namun dia tersangkut ranting pohon di sekitar. Fajar berusaha mengangkat Cornelia agar tidak terjatuh ke dalam. Fajar pun berhasil mengangkat Cornelia namun Cornelia terlihat tidak sadarkan diri. Lula memeriksa denyut nadi Cornelia yang sepertinya semakin melemah saat itu. Apakah Cornelia akan baik-baik saja? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Denyut nadinya, lemah banget.